Selamat pagi anak-anak. Kita ketemu kembali. Anak-anak sudah siap? Sudah pakai baju yang rapi? Ya, sudah menyiapkan alat-alat tulis? Oke. Nah, anak-anak sebelum mulai belajar, kita mau memuji Tuhan dulu baru berdoa ya. Kita mau nyanyi dalam hatiku ada sukacita. Sukacita itu apa sih anak-anak? Senang ya. Dalam hatiku ada sukacita. Jauh, tentu saja anak-anak harus
harus membawa syarat-syarat kesehatan karena pandemi ya. Nah, makanya anak-anak sekarang ini mungkin anak-anak lebih baik cari yang dekat saja ya. Seperti di Surabaya ada kebun binatang gitu ya, ada pantai dan sebagainya. Jadi anak-anak membawa peralatan yang sederhana saja ya. Nah, anak-anak, itulah perlengkapan saat rekreasi ya. Diingat-ingat, anak-anak tidak boleh lupa juga bawa, juga membawa obat-obatan anak-anak. Mungkin anak-anak pusing ya, bisa anak-anak bawa obat-obatan begitu ya. Jadi harus jaga kesehatan juga anak-anak saat rekreasi, harus cuci tangan dan pakai masker, tidak boleh lupa. Nah, anak-anak, nanti tugas kalian tanya jawab sama mama sama papa apa saja yang dibawa saat rekreasi ya. Sebelum kita selesai pelajaran, kita mau berdoa dulu. Semua sikap doa. Tuhan Yesus, terima kasih saya sudah belajar. Terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan berikan. Di dalam nama Tuhan Yesus, saya berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak, sekali lagi jaga kesehatan. Cuci tangan, pakai masker. Bye-bye, Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu minggu depan.